kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat, Tuan Guru Haji Muhammad Zainul Majdi, disilakan. Nusa Tenggara Barat, dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan sama-sama mendengarkan sambutan dari Gubernur Nusa Tenggara Barat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah amma ba'du. Yang terhormat dan sama-sama kita muliakan Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi beserta Ibu Negara. Yang saya hormati para pimpinan lembaga negara, para Duta Besar Perwakilan Negara Sahabat, para Menteri Kabinet Kerja, Sekretaris Jenderal Rabithah Alam Islami, para tamu konferensi internasional yang dilaksanakan oleh MUI bersama Rabithah Alam Islami, rekan-rekan para gubernur se-Indonesia, para pimpinan dan anggota Dewan Hakam, bapak-bapak dan ibu-ibu para anggota kafilah se-Indonesia, para tuan guru, para alim ulama, tokoh agama dan tokoh masyarakat, rekan-rekan Forkopimda Provinsi Nusa Tenggara Barat, hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita bersama diberi kesehatan dan keafiatan. Saya Muhammad Zainul Majdi, Gubernur Nusa Tenggara Barat, pada kesempatan yang berkah ini menyampaikan ucapan selamat datang kepada Bapak Presiden beserta Ibu Negara. Di tengah kesibukan beliau, tapi beliau menunaikan janji untuk datang membuka MTQ Nasional yang ke-26 ini. Alhamdulillah. Selamat datang kepada seluruh tamu-tamu kami. Kehadiran Bapak Presiden, Ibu Negara, Sekjen Rabithah Alam Islami dan seluruh tamu-tamu kami yang kami muliakan adalah suatu kehormatan dan kemuliaan bagi kami warga Nusa Tenggara Barat. Bapak Presiden, Ibu Negara, hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia. MTQ Nasional ke-26 ini bagi kami di Nusa Tenggara Barat adalah satu motivasi. Motivasi untuk terus bekerja keras, untuk terus berikhtiar, memberi kontribusi yang terbaik untuk bangsa yang kita cintai. Kami Bapak Presiden ingin setiap kali Bapak Presiden, Ibu Negara, dan seluruh pimpinan pemerintahan datang ke NTB bisa tersenyum Bapak Presiden. Bisa senang, bisa bersuka cita, tidak bersusah hati. MTQ ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus-menerus memberi yang terbaik. Sebagaimana pesan di dalam Al-Quran, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Selalulah berbuat yang terbaik, karena Allah Subhanahu wa taala cinta kepada orang-orang yang berbuat yang terbaik. Bapak Presiden, Ibu Negara, hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia. MTQ ke-26 ini dituanrumahi oleh Nusa Presiden. Kesukacitaan ber-MTQ ini tidak hanya dilaksanakan atau dirasakan oleh umat Islam di Nusa Tenggara Barat. Bahkan seluruh kelompok masyarakat Nusa Tenggara Barat ikut bersukacita, ikut berkontribusi. Kalau Bapak Presiden saksikan tadi, lampion sepanjang jalan, Pak, dari Jalan Langko sampai Jalan Pejanggik, itu dipasang oleh saudara-saudara kita dari warga Tionghoa. Sekitar 2 minggu yang lalu, Bapak Presiden, saya menerima sepucuk surat dari salah seorang pendeta, ditandatangani oleh beliau dan sekretarisnya, menyampaikan bahwa kami mendukung penuh MTQ ini, dan kami berharap apa yang bisa kami bantu dan kepada siapa kami harus berkoordinasi. Itulah potret bahwa alhamdulillah
Saudara-saudara kami seluruh umat beragama di Nusa Tenggara Barat, dari Kristiani, dari Katolik, teman-teman pecalang Hindu juga ikut mengamankan venue-venue dan lokasi-lokasi yang ada. Semuanya menggambarkan, Bapak Presiden, bahwa MTQ ini adalah kesukacitaan, kesyukuran, dan kebahagiaan serta kehormatan bagi kami semua. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia, pada kesempatan ini perkenankan saya menyampaikan permohonan maaf atas nama seluruh masyarakat Nusa Tenggara Barat kepada tamu-tamu kami yang kami muliakan, pada Bapak Presiden, Ibu Negara, tamu-tamu kami, para ulama-ulama dari 13 negara Islam yang ikut berkonferensi bersamaan dengan MTQ, para gubernur, wakil gubernur, bupati, wali kota, dan seluruh kafilah, apabila dalam penerimaan selama Bapak Ibu ada di daerah kami, ada kekurangan dan kekhilafan kami. Sering-sering datang ke Lombok, ke Sumbawa, ke NTB, Bapak Ibu pasti akan menemukan hal-hal yang bermanfaat. Terima kasih, mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sambutan dari Gubernur Nusa Tenggara Barat. Terima kasih Bapak Gubernur Nusa Tenggara Barat. Ya, ini mengedepankan bagaimana toleransi dan partisipasi dari saudara-saudara umat lain di Nusa Tenggara Barat ini dalam mensukseskan MTQ ke-26 di Mataram. Ya, benar sekali Heri, bahkan di Islamic Center sendiri terdapat sebuah beduk yang berukuran besar yang memang merupakan salah satu sumbangan atau kontribusi dari